Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini adalah salah satu hasil dari aksi nyata asesmen format alternatif. Jadi isinya yang pertama adalah pengertiannya, ya. Apa itu asesmen format alternatif? Jadi for asesmen alternatif adalah penilaian non-tradisional yang menilai perolehan penerapan pengetahuan dan juga keterampilan yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses maupun produk. Nah, Bapak dan Ibu juga harus menampilkan tujuan dari pembelajaran itu apa. Nah, tujuan pembelajaran ini diambil dari TP ya, Bapak dan Ibu ya. TP-nya apa, kemudian kegiatan pembelajarannya bagaimana di situ. Jadi, silakan dijelaskan terkait tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian, jangan lupa untuk menampilkan rubrik penilaian yang akan dinilai. Dan Bapak dan Ibu silakan dimasukkan ya. Kemudian, yang terakhir adalah ada dokumentasi dan juga refleksi. Nah, yang penting di sini adalah pembuktian dari refleksi ini, Bapak dan Ibu, karena refleksi ini adalah hasil akhir dari bentuk aksi nyata yang telah dilaksanakan, ya. Begitu. Nah, untuk bagaimana cara membuat ini, silakan simak di video yang akan saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya membuat aksi nyata. Dan untuk yang kali ini yang akan saya beritahukan adalah tentang asesmen alternatif ya. Nah, sebenarnya ini mungkin nanti bisa dipraktekkan kepada teman-teman semua, Bapak dan Ibu guru juga. Jadi nanti bagaimana sih cara membuat aksi nyata yang mudah dan tidak apa ya, ketika mengajukan satu kali itu langsung divalidasi di ACC gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak perlu perbaikan lagi. Nah, jadi pastinya dalam hal ini Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa semua topik yang ada di topik yang Bapak dan Ibu pilih itu semua sudah tuntas ya. Baik video maupun refleksi ataupun latihan pemahamannya sudah selesai semua dan masuk ke aksi nyatanya. Oke, daripada lama-lama kita langsung masuk saja untuk cara membuatnya ya Bapak dan Ibu. Jadi silakan Bapak dan Ibu membuatnya ya itu di Canva saja. Ya, jadi kita menggunakan aplikasi Canva di sini supaya lebih mudah untuk di apa ya, dibuat ya. Jadi tidak menggunakan aplikasi lain, kita langsung masuk aja. Jadi silakan Bapak dan Ibu masuk ke aplikasi Canva-nya dan silakan pilih template yang mana aja Bapak dan Ibu pilih ya, terserah mau yang mana. Nah, tapi sebelum kita masuk ke template tersebut, Bapak dan Ibu harus menyiapkan kan bagaimana sih cara membuat aksi nyatanya gitu kan. Nah, di sini Bapak dan Ibu harus masuk ke filenya terlebih dahulu ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan masuk ke PMM-nya. Ya. Jadi ini saya ambil milik saya saja ya yang sudah di ACC dan saya memilih untuk asesmen alternatif ya Bapak dan Ibu. Ya, di sini saya mengambil asesmen SMP, SMA, SMK paket B dan C. Nah, ini sudah saya mendapatkan sertifikatnya ya. Dan ini adalah contoh dari aksi nyata yang telah saya laksanakan. Saya akan tampilkan saja di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Jadi aksi nyata asesmen format alternatif. Nah, di sini isinya hanya tiga, mencakup tiga saja teman-teman ya. Jadi di sini isinya adalah tentang materi tentang apa sih asesmen format alternatif. Berarti tentang pendahuluan ya. Di sini isinya alternatif. Nah, kemudian tujuannya apa? Kita ambil TP dari pembelajaran yang kita ambil Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pembelajarannya seperti apa yang dilaksanakan. Kemudian rubrik penilaiannya seperti apa dan baru dokumentasi. Nah, kemudian refleksi. Jadi gini teman-teman, kuncinya adalah ketika kalian melaksanakan aksi nyata, kalian harus menyiapkan dokumentasi dan refleksi. Itu paling penting teman-teman ya. Jadi mungkin ya akan kita bahas di lain waktu karena membahas tentang dokumentasi dan juga refleksi terutama itu banyak tipe-tipe refleksi yang
bisa digunakan atau bisa diaplikasikan yang seperti apa. Tidak harus berupa refleksi yang ada di tulis tangan, tetapi ada bisa model lainnya, teman-teman ya. Tapi untuk kali ini kita akan fokus dulu bagaimana membuat aksi nyata terkait tentang assessment format penilaian ini, ya. Jadi alternatif, maaf, assessment format alternatif ya. Jadi saya mendapatkan aksi nyata ini, ya, itu akan lebih mudah ketika saya juga mencarinya di PMM. Nah, caranya bagaimana untuk saya mendapatkan format ini dari mana, gitu ya? Jadi saya mendapatkan format ini pun dari PMM. Jadi silahkan Bapak dan Ibu masuk ke berandanya si PMM ini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi silahkan masuk ke pencarian. Nah, di situ Bapak dan Ibu bisa mencari format alternatif bentuk asesmen ataupun bentuk aksi nyata yang seperti apa yang mudah untuk ditiru. Ingat ya, ditiru bukan dalam hal ini tuh harus diganti ya, teman-teman ya. Ketika kita meniru bentuk asesmennya, kita harus membuatnya sendiri. Tidak boleh menjiplak, karena itu nanti masuk ke plagiasi. Ya. Nah, misalnya nih, saya akan melaksanakan aksi nyata seperti tadi tentang format apa tadi saya lupa bapak dan ibu, assessment format alternatif ya, saya akan copy di sini. Nah ini kemudian kita masuk ke PMM dan ini masuk ke sini saja bapak dan ibu ya, jadi masuk ke pencarian saja langsung, nanti akan muncul di sini. Nah akan muncul banyak sekali bentuk aksi nyata yang kita bisa tiru ya. Nah, di sini ada 3 hasil, ya. Sebenarnya bisa lebih banyak lagi, Bapak dan Ibu. Format alternatif, aksi nyata, kita tambahkan. Nah, ada 8.192 hasil aksi nyata yang terkait tentang assessment format alternatif. Di sini, Bapak dan Ibu bisa mencontoh bentuk-bentuk dari aksi nyata yang Bapak dan Ibu inginkan. Ini akan lebih mudah daripada Bapak dan Ibu menunggu, ya. Misal nih, saya mau melakukan aksi nyata A, gitu kan. Saya sudah menguploadnya dan juga tinggal menunggu validasi. Tapi ketika saya ingin melaksanakan aksi nyata yang B, saya harus menunggu teman-teman selesai dulu nih. Kayak apa ya bentuknya? Nah, daripada seperti itu, Bapak dan Ibu melakukan hal ini saja. Jadi, silakan mencari bentuk atau format aksi nyata yang Bapak Ibu cari sesuai dengan topik yang Bapak Ibu pilih di PMM untuk melaksanakan aksi nyata, dan kemudian silakan cari di hasil pencarian ini. Di sini itu sudah tersedia banyak contoh-contoh yang telah di ACC dari teman-teman kita ya, yang telah di ACC. Jadi kita tidak perlu menunggu teman-teman yang lain di teman sekantor kita mungkin ya untuk melaksanakan aksi nyata yang telah divalidasi. Kita bisa mencarinya di sini dan kita bisa langsung bergerak nih. Bagaimana ya nanti akan yang apa yang harus saya siapkan gitu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Bapak dan Ibu, mungkin di sini seperti yang telah saya laksanakan di sini teman-teman ya. Ini adalah aksi nyata yang sebenarnya tidak sulit ya dilaksanakan, tapi karena mungkin waktu kita terbatas dan kita tidak tahu caranya sehingga merasa sulit untuk dilaksanakan ya. Nah, jadi untuk membuat format seperti ini saya menggunakan salah satu contoh dari format di pencarian tadi teman-teman ya. Nah, bagaimana cara membuatnya, silakan masuk ke Canva ya. Nah, ke Canva ini Bapak dan Ibu silakan masuk ke presentasi ya. Nah, ini mungkin bentuk yang telah saya buat ya, teman-teman. Project yang telah saya buat. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, udah muncul ya bentuk presentasi. Bukan presentasi, maaf. Bentuk aksi nyata yang telah saya buat di aplikasi Canva. Nah, jadi yang pertama formatnya adalah ada pengertian di sini ya. Apa itu assessment format alternatif? Kemudian nanti Bapak dan Ibu masuk ke tujuan pembelajaran, masuk ke kegiatan pembelajarannya apa, kemudian rubrik penilaiannya seperti apa, gitu ya. Kemudian dokumentasi, dan terakhir adalah refleksi. Refleksi itu bentuknya banyak, teman-teman ya. Jadi di sini yang saya gunakan adalah refleksi dalam bentuk cetak.
Nah, tapi lebih mudah lagi kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti dilihat di pencarian tadi, itu ada yang menggunakan chatting WA, ya, chatting WhatsApp, seperti itu. Dan itu perlu didokumentasikan. Jadi nanti Bapak dan Ibu tidak perlu bingung bagaimana cara membuat aksi nyatanya, tinggal seperti tadi caranya, memilih topik dari aksi nyata yang mana yang Bapak dan Ibu pilih, kemudian dimasukkan ke pencarian, dan kemudian tinggal contoh mana bentuk yang Bapak dan Ibu inginkan, ya, seperti itu. Mungkin dulu Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya untuk lebih mudah, ya, supaya Bapak dan Ibu bisa mendapatkan kemudahan dalam menggarap atau mengerjakan aksi nyata ini, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.